karena belum timingnya mungkin ya. Semuanya saya percaya. Semua itu Allah yang mengatur. Okay. Dan ini sebuah tanggung jawab moral ya. Buat saya melihat beberapa band wanita Indonesia. Tapi selalu publik menyatakan, kenapa sih gak ada yang kayak Dea Puspita, kenapa sih? Nah itu saya merasa tertantang tanggung jawab ini. Untuk memberikan tongkat estafet kepada musisi wanita Indonesia khususnya.